Kasat dan jajaran petinggi TNI AD beserta Rektor Unjani Profesor Hikmahanto Juwana melakukan pertemuan dengan PT Telekomunikasi Indonesia membahas proposal bank untuk perkembangan digital kampus. Setelah kami coba baca proposal itu, biaya investasi yang akan diberikan ke bank, bantuan investasi itu hanya 70% dari total proyek. Sehingga 30% itu perlu kita carikan skenario-nya next. Oke, misalnya yang 70%. Berarti kan 30% down payment itu kan dibayarkan dulu oleh Telkom. Maksud saya, Telkom yang menghandle 30% ini, jadi ini kami pinjemnya ini ke bank dan Telkom. Saya sih begini, mau 30 atau seperti apapun tadi, menurut saya setelah ketemu dengan para pihak yang memang akan apa namanya punya kewenangan untuk financing, itu lebih mudah. Sehingga kolaborasinya juga transparan dari awal, gitu kan. Sehingga perbankan juga tahu nih bahwa ini tidak sekedar bisnis saja, tapi ini ada unsur tadi balik lagi kepentingan negara. Dalam hal ini TNI hadir gitu. Sore ini, jadwal Jumat depan, dijadwalkan langsung aja mulai 10.30, tapi langsung sudah paparan mereka sudah dengan Telkom. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap pertemuan selanjutnya sudah bisa terjalin sebuah kesepakatan dan kerjasama yang pasti antar stakeholder yang terkait.